في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 9 Safar 1446 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab yang berjudul Al-Adhkar wal-Adab, yang merupakan matan, salah satu matan-matan penuntut ilmu, dan dikumpulkan, ditertibkan oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, yang merupakan kelas pendahuluan bagi para penuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam qismul adab, bagian yang berkaitan dengan adab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah adab yang paling besar. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas hak kul makhlukin, hak-hak para makhluk, yang nomor yang ke-82, yang makhluk yang pertama yaitu min huquqin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk hak yang kita ingin bahas adalah haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali seorang yang enggan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, dan siapakah yang enggan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa yang taat kepadaku pasti masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh ia telah enggan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, dan di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama yaitu setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin masuk ke dalam surga, jadilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus sepeninggal diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Termasuk dari pelajaran hadis ini adalah yaitu hanya orang-orang yang enggan yang tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggan di sini adalah konsekuensi dari tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut enggan. Bukan berarti mereka tidak mau masuk ke dalam surga, akan tetapi itulah konsekuensi yang terjadi akibat bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah sebuah kaedah di dalam hidup bagi seorang muslim, taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam surga. Ini kaedah yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak dapat didiskusikan, atau dalam istilahnya ma'lumun minad-dini bid-darurah. Sesuatu yang diketahui dari urusan agama secara mendasar, yaitu bahwa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Yang bermaksiat maka dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang diambil dari hadis ini adalah yaitu hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ditaati. Hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaati dengan ketaatan yang mutlak. Apa saja yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kerjakanlah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah. Jadi ketaatannya adalah ketaatan yang mutlak. Sebagaimana seseorang taat kepada Allah dengan mutlak, maka termasuk ketaatan kepada Allah dengan mutlak adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan mutlak. Maksudnya apa dengan mutlak? Tanpa ada sebab kita mentaatinya, benar-benar mentaatinya karena memang kita diperintahkan untuk mentaatinya, bukan karena masuk akal kita kemudian kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita perlu kemudian kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak, akan tetapi kita mentaati Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan yang mutlak. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Dan masuk surganya ini ada yang dengan hisab, ada yang tanpa hisab, akan tetapi seluruhnya berujung kepada masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan mentaati di sini adalah mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Termasuk dari bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebalikannya, yaitu meninggalkan apa yang diperintah dan mengerjakan apa yang dilarang. Nah, ini beberapa faedah, tapi faedah yang paling besar dari nomor pertama ini adalah termasuk hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ditaati dengan ketaatan yang mutlak. Ada istilah begini, at-ta'ah al-mutlaqah, ketaatan yang mutlak, atau mutlaqut ta'ah, ya, sekedar taat. Jadi bahasa Arabnya at-ta'ah al-mutlaqah,
ketaatan yang mutlak. Tanpa sebab kita wajib tetap taat. Sesuai dengan hawa nafsu atau tidak sesuai, wajib taat. Mengetahui hikmah dari yang diperintah atau yang dilarang, tetap wajib taat. Nah, itu namanya at-ta'ah al-mutlaqah. Ada lagi istilah mutlaqut ta'ah, kemutlakan ketaatan. Maksudnya adalah sekedar taat, walau sedikit. Nah, yang diberikan kepada Rasulullah SAW adalah at-ta'ah al-mutlaqah, ketaatan yang mutlak. Benar-benar ketaatannya tanpa harus ada alasan, karena memang dia umat Rasulullah SAW, maka dia ketaatannya ketaatan yang mutlak. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah kata man. Man di sini menunjukkan kepada ismul mausul, wasmul mausul yadullu alal umum, dan ismul mausul menunjukkan kepada keumuman. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ganjarannya masuk surga. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga yaitu kata-kata faqad aba, sungguh ia telah enggan. Maksudnya enggan masuk surga dan mau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam neraka. Tetapi dibedakan antara maksiat, kekufuran dan kesyirikan serta kemunafikan akbar dengan maksiat, dosa-dosa besar dan maksiat-maksiat lainnya. Maksiat, kekufuran, kesyirikan ataupun kemunafikan akbar menyebabkan seseorang tidak masuk surga sama sekali. Sedangkan maksiat yang berupa dosa besar selain kesyirikan ataupun dosa kecil, ya, dan yang lainnya, maka sungguh dia mungkin jika mati di atasnya dan belum bertobat darinya, disiksa dulu di akhirat di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika sudah bersih, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa faedah dari hadis ini. Faedah terakhir mungkin, ya, kullu ummati, setiap umatku. Umatku yang dimaksud di sini adalah ummatul istijabah, umat yang memenuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan umat di dalam hadis ini. Karena umat itu ada dibagi menjadi dua, umat istijabah, umat yang menerima dakwah Rasulullah SAW, dan ada yang disebut dengan ummatud dakwah, umat yang didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat istijabah adalah umat yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umat dakwah adalah umat yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak beriman, tetapi dia adalah yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nomor dua. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang
menunjukkan kepada wajibnya mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kecintaannya, saya ulangi, wajibnya mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan apa saja yang patut dicintai oleh manusia. Ya. Seperti misalkan dalam hadis ini. Seperti misalkan di dalam hadis ini. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Sampai aku ia lebih cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi hadis ini menunjukkan wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa kalau kita perhatikan di dalam riwayat-riwayat yang lain, yaitu ini kan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan di sana ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangan." La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, sampai aku ia lebih cintai daripada orang tuanya dan anaknya. Maka di dalam hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan dibenarkan perkataannya, yang berbicara dengan wahyu, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan hal ini. Ini menunjukkan beberapa permasalahan yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Kemudian di dalam hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai sampai aku atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dari makan dengan kedua orang tuanya dan anaknya. Dan di sini kata walid dari ayahnya, apakah ibunya masuk di sini? Ya, sampai ia mencintai dirinya sendiri lebih daripada kedua orang tuanya. Apakah ini sampai masuk ke dalamnya adalah ibu, karena ini kan walid. Maka jawabannya dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. In urida bihil walid min man lahul walad fayum. Atau yuqal iktafa bi dzikri ahadihima kama yuktafa an ahadiddain bil akhar, yang artinya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, jika diinginkan kata al-walid adalah seorang yang memiliki anak, lalu dia menjadi umum, au yuqal iktafa bi dzikri ahadima kama yattaqa an ahadiddain bil akhar, atau lebih lagi yaitu disebutkan salah satu penyebutannya saja dalam hadis ini sebagaimana kita mencukupkan dua poros yang saling bertentangan.
ويكون ما ذكر عن على سبيل المثال والتمثيل والمراد عليه كأنه قال أحب إليه من أعزته أعزته. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang dimaksud dengan al-walid di sini adalah yang mempunyai anak. Maka dia umum. Ya, yang mencukupkan dengan salah satu penyebutan dari zikirnya sebagaimana mencukupkan salah satu dari dua sisi yang lainnya. Nah, ini berarti boleh menyebutkannya, akan tetapi dengan Alfan. Jadi boleh menyebutkan salah satu dari keduanya, maksudnya al-walid itu ayah, ya. Dan maksudnya dua-duanya yaitu ayah dan ibu. Bukan berarti nanti ayah saja berarti ibu harus lebih dicintai dibandingkan Rasulullah SAW. Tidak demikian. Jadi penyebutan salah satu ayah itu menunjukkan kepada keumuman ayah dan ibu. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa orang yang paling dicintai oleh orang manusia adalah orang tua dan anaknya, dan kemudian seluruh manusia. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, walaupun berhadapan dengan rasa cinta kepada orang yang paling patut kita cintai, yaitu orang tua dan kemudian anak. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua orang ini kalah rasa cintanya, harus kalah kepada rasa cinta seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membenci dari sunnahku maka bukan dariku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan man raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku. Membenci sunnahku berarti dia maksudnya adalah seorang yang membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah Rasul di sini maksudnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan falaysa minni ini adalah salah satu lafaz yang menunjukkan kepada dosa besar pelaku dari perbuatan tersebut. Nah, kemudian qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Yang artinya, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu adalah tertolak. Ya, maka itu adalah tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salah satu hak dan salah satu hak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beramal ibadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah dari yang ketiga adalah amal yang dimaksud di sini adalah amal ibadah, bukan hanya sekedar perkara duniawi, tapi amal yang dimaksud di sini adalah amal ibadah. Man 'amila 'amalan, ya, ibadah apapun, laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka ia adalah tertolak.
Maksudnya yang beramalnya tertolak, amalannya pun ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada buruknya perbuatan bidah. Buruknya perbuatan bidah. Fahwarat, maka ia tertolak. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelima. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Yang artinya siapa yang bersalawat atas bersalawat atasku, ya. Man shalla alayya salatan. Barang siapa bersalawat atasku satu salat. Bersalawat di sini maksudnya adalah mengucapkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menunjukkan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganjarannya sallallahu alaihi biha asyr. Allah akan bersalawat atasnya sebanyak 10 kali. Dan yang dimaksud Allah bersalawat adalah Allah akan memuji orang tersebut di hadapan para malaikat sebanyak 10 kali. Nah, di sini keutamaan dari mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu tadi hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ditaati, tidak dimaksiati. Kemudian dicintai, tidak menduakan cintanya. Kemudian yang ke tiga yaitu menyukai, mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah beribadah harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, maka dia cepat tertolak. Ya. Kemudian yang kelima, salah satu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian yang ke-83, birrul walidain. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang tersebut berkata, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak di antara manusia yang aku gauli dengan baik? Maka yang membawa orang tersebut berkata, "Ummuka, ibumu." Qala thumma man? Qala thumma ummuk. Lalu ditanya lagi, lalu siapa mereka? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ibumu. Nah, kemudian ibumu. Lalu setelah itu yang keempat, kemudian bapakmu. Dan termasuk bakti yang paling bakti kepada wali, bakti yang paling bakti adalah menyambung hubungan dengan teman-teman sang bapak. Menyambung hubungan dengan teman-teman sang bapak. Nah, ini satu hadis saja birrul walidain. Dan saya ingin menambahkan birrul walidain adalah bakti yang sangat agung. Kenapa para ikhwah? Karena kita mentaati Allah secara mutlak tadi. Ya, kemudian kemudian setelah itu para ikhwah, yang pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah berbakti, yang paling bakti adalah menyambung hubungan dengan teman dekat
Bapak, menyambung hubungan dengan teman dekat Bapak. Nah ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengingatkan untuk bakti kepada orang tua, itu para ulama mengatakan badi'ul urfi la yukafa, badi'ul ma'ruf la yukafa, yang artinya orang yang memulai kebaikan tidak bisa dibalas kebaikannya. Orang tua kita itu mengurus kita tanpa sebelumnya kita bayar pesan, atau tanpa sebelumnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Akan tetapi orang tua kita memulai kebaikan untuk kita, memulai kebaikan untuk kita tanpa sebelumnya ada perjanjian, ada kesepakatan. Mereka, para ibu mengandung bayinya, kemudian melahirkannya dalam keadaan sangat berat, sangat menyulitkan, ya. Kemudian setelah itu menyusui sampai 2 tahun, lalu setelah itu membesarkan sang anak. Semuanya itu badi'ul ma'ruf, yaitu pemulai dari kebaikan, karena sang anak memulai kebaikan dan ini tidak bisa dibayar. Nah, maksudnya tidak bisa dibayar dengan uang seberapapun, akan tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Lalu yang ke-84, silaturrahim, menyambung hubungan rahim. Rahim yang dimaksud pada hadis ini atau pada bab ini adalah kalau ke atas, yaitu bapak dan ibu. Kalau ke atas lagi, bapaknya bapak, neneknya bapak. Kalau ke atas lagi, buyut, kemudian ibu, kemudian bapaknya ibu, ibunya ibu, kemudian naik terus ke atas. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahim." Siapa yang ingin diluaskan untuknya di dalam rezekinya dan dipanjangkan untuknya di dalam umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Dan yang dimaksud dengan menyambung hubungan rahim adalah seseorang berkomunikasi, menyambung hubungan dengan si rahim tersebut. Di antara rahim adalah bawah, yaitu anak, anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian di antara rahim adalah cucu, cucu dari anak laki-laki, ya, atau cucu dari anak perempuan. Nah, ini semua adalah dari rahim. Kemudian ke samping, termasuk dari rahim adalah kakak, adik, sekandung, sebapak atau seibu. Nah, itu rahim. Ya. Kemudian termasuk dari rahim adalah anak dari kakak dan adik tadi. Nah, itu rahim. Tayyib. Maka siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian hadis riwayat Bukhari. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-wasilu bil mukafi, walakin al-wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha."
Yang artinya orang yang menyambung hubungan rahim bukanlah orang yang menunggu dibalas. Oh, saya sudah nitip salam ke dia, tapi dia tidak balik nitip salam ke orang lain untuk saya. Ini namanya al-wasil bil mukafi. Menyambung hubungan rahim tapi dengan ada balasan. Akan tetapi al-wasil yang jika terputus rahimnya maka ia menyambungnya tanpa harus menunggu ada orang yang memulai ataupun membalas jasanya. Nah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannah qati'u rahimin. Tidak masuk ke dalam surga yang memutuskan hubungan rahim. Dan kata-kata tidak masuk surga ini adalah seseorang semestinya harus lebih la yadkhul jannah qati'ur rahim. Seseorang tidak masuk ke dalam surga yang memutuskan hubungan rahim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa menyambung hubungan rahim memasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Kemudian pada ikhwan dirahmati Allah yang ke-86, ikramul dhaif, memuliakan tamu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan tamu dikatakan tamu apabila dia sudah di rumah tersebut selama 3 hari 3 malam. Jika terdapat sesuatu dia misalkan tamunya bermalam 3 hari, ya berarti bukan tamu lagi yang harus spesial disediakan makanan, sediakan minuman, gitu ya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan memuliakan tamu caranya adalah menghidangkan berbeda dari apa yang kebiasaan seseorang menyantapnya. Nah, itu termasuk daripada memuliakan tamu. Kemudian pelajaran dari hadis ini adalah sering sekali di dalam hadis digabungkan antara man kana yu'min billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa rahasianya? Rahasianya adalah seseorang tidak akan semangat untuk beramal ibadah kecuali ketika dia meyakini bahwa di akhirat dia akan diganjar sesuai dengan amalan yang sudah dia kerjakan. Jadi kata-kata wal yaumil akhir ini adalah pemotivasi seseorang untuk mendapatkan amal ibadah. Seseorang untuk mendapatkan amal ibadah. Jadi kalau ingin semangat maka beriman kepada Allah lalu ingat surga yang ada di akhirat maka dia semangat untuk memuliakan tamu. Nah, baik. Kemudian selanjutnya yang ke-87, tawqirul ulama was-salihin, memuliakan para ulama dan orang-orang saleh. Dalam hadis riwayat Bukhari, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh umat wali-waliku ataupun memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku telah umumkan peperangan dengannya. Dan wali Allah yang dimaksud di sini adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Nah, dan ini adalah ancaman
bagi orang-orang yang sering menghinakan para ulama dan orang-orang saleh. Kemudian apalagi kita di zaman media sosial ini, kadang-kadang berkomentar yang seperti tidak pernah akan ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkomentar seasalnya, ya, kemudian membuli, berkata-kata kasar, keji, kotor seasalnya. Nah, ini. Kemudian yang ke-88, ihtiramul kabir, menghormati orang yang sudah tua. Takallama rajulun fi hadrati man huwa akbar min. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyabda al-akbar. Ada seseorang berbicara di hadapan orang yang lebih tua darinya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda agar orang yang lebih tua memulainya. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan termasuk daripada adab seorang Muslim menghadapi orang yang lebih tua adalah menghormatinya. Dan tua di sini bisa tua karena umur, bisa tua karena ilmu agama. Yang ke-89, yang terakhir di dalam bab qismul adab ini, ya, haqqul apa namanya? Haqqu al-makhluqin, yaitu mengunjungi orang yang sakit. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarja." Barang siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit, masih saja dia di dalam ruangan dalam surga sampai ia kembali. Lalu ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah?" Qala janaha. Wahai Rasulullah, apa itu khurfatul jannah? Dan khurfatul jannah maksudnya adalah seseorang apa namanya? Ruangan yang ada dalam surga. Hatta yarji, sampai ia pulang kembali. Wahai Rasulullah, apa itu khurfatul jannah? Qala janaha. Janaha artinya adalah buah yang dipetik, ya, buah yang dipetik itu namanya khurfatul jannah. Nah, ini keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit, yaitu dia di dalam kebun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, itu dulu kira-kira, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas beberapa yang berkaitan dengan kebersihan, an-nadhafah, kebersihan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya yang disampaikan kepada tidak kedengaran, Kang. Ustaz, mendapat keberkahan dari Allah. Ya, dekat dekat ya. Baik, sudah cukup suara saya, Kang? Cukup. Ya, di sini internetnya kurang stabil. Ya. Oh, baik. Lagi. Jemaah sekalian, lagi di mana, Kang? Di depan, lagi di mana kurang kita, stabil, Kang? Kang? Ada sesi tanya jawab. Ya. Ada sesi tanya jawab. Kepada jamaah sekalian bisa mengajukan langsung pertanyaan dengan raise hand atau juga menyampaikannya lewat chat room dan nanti moderator akan bacakan. Sebelum menunggu yang raise hand, saya akan membacakan dulu pertanyaan yang masuk ke chat room. Ini pertanyaan saya urut dari yang pertama masuk. Ini ada pertanyaan yang dari awal kajian sudah masuk dari Umur Razik. Mungkin topiknya agak sedikit menyimpang, tetapi karena ini penting, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana mau bertanya,
bagaimana hukumnya anak bayi atau anak-anak memakai baju bergambar makhluk seperti hewan, misalnya kucing, kupu-kupu, jerapah, yang gambarnya berbentuk animasi. Apakah itu boleh? Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillahu iyakum. Di dalam permasalahan ini terdapat keterangan yang harus diterangkan dulu, bahwa gambar-gambar jika itu adalah gambar yang menyerupai makhluk hidup, maka dia diharamkan. Menyerupai makhluk hidup, maka dia diharamkan. Tetapi kalau seandainya gambar selain makhluk hidup, maka ini tidak mengapa. Ya, karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhawatirkan adalah apabila gambar-gambar tersebut makhluk hidup atau menyerupai makhluk hidup. Nah, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ada yang raise hand kepada Umu Firli. Ustadz, semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga, amin. Izin bertanya, ya Ustadz, saya kakak adik baru 2 orang yang jadi Islam, lainnya masih kafir. Dan kedua orang tua sudah meninggal. Pertanyaannya, bagaimana saya menyambung silaturahim yang baik ya Ustadz, kepada kerabat orang tua saya? Jujur, akhir-akhir ini memang saya yang jarak hanya kepada yang juga jarak hanya kepada saya jaga jarak hanya kepada kakak adik kandung saya, lebih saya sambung. Kalau kepada sepupu dari ayah atau ibu, jujur saya jaga jarak, malah saya gak mau bersilaturahmi sama mereka. Mohon nasihatnya ya Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendapat yang lebih benar adalah bahwa seorang yang rahimnya adalah orang kafir, maka tidak wajib untuk menyambung hubungan rahimnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ala abi laisu li bi auliya, innama waliyallah wa salihal mu'minin." Walakin lahum rahimun abulluha bibalaliha, yakni asiluha bisilatiha. Sesungguhnya keluarga bapakku bukan untukku sebagai wali. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang saleh, yang beriman. Akan tetapi mereka memiliki rahim yang aku sambung selalu dengannya, yaitu asal rahim tersebut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan, berkata Imam Al-Qurtubi, faidatul hadis inqita'ul wilayah fid din bainal muslim wal kafir walau kana qariban hamiman. Yang artinya faedah adalah terputusnya perwalian di dalam agama antara seorang dan seorang kafir, walaupun adalah yang paling dekat, paling ikhlas berteman dengannya. Nah, silakan. Ya, Ustaz atas jawabannya. Saya persilakan kepada Umu Firli untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Iya, tayyib.
Afan tadi telat unmute hostnya. Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ini Ustaz, pertanyaan saya mungkin dengan apa namanya terkaitnya waktu hujan seperti itu, Ustaz. Ana khawatir ini dijadikan hujah atau memang benar adanya. Ketika hujan memang salah satu apa namanya doa yang bisa diijabah. Ada yang ana pernah mendengar, Ustaz, ketika ada suami istri yang belum lama, artinya lama belum dikaruniai apa namanya anak seperti itu, ada wasilah ketika hujan itu apa namanya hujan, mereka berdua berhujan-hujanan sambil ada doanya seperti itu, tapi anak lupa, Ustaz, doanya seperti itu. Nah, apakah ini bisa terjadi dan hujah atau termasuk yang menyelisi syariat Islam? Terus yang kedua, Ustaz, anak juga baru dicari seorang yang berangkat haji. Ketika saking panasnya di sana, orang tersebut tuh mengamalkan doa surat Al-Anbiya 60, Ustaz, yang berbunyi apa namanya secara seluruh ya rukuni bertawala salata ala Ibrahim, tapi beliau hanya mengucapkannya ya narukuni bertawala salama berulang-ulang seperti itu. Mohon nasihatnya, Ustaz, apakah ini dicontohkan atau menyelisih syariat agar tidak dijadikan polemik bagi orang-orang yang memang belum paham, termasuk mungkin saya. Barakallahu fiik, Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam, Bar, jazakallahu khair. Maka jawabannya adalah waktu turunnya hujan, waktu karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Kemudian dia adalah waktu yang diharapkan dikabulkannya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu berbunyi thintani ma turaddan, dua perkara yang tidak akan ditolak, ad-du'a inda, berdoa saat dalam keadaan adzan, wa al-matar, dan di bawah matahari. Maka apabila ada orang yang belum dapat anak, belum berdoa, lalu dia berdoa dengan mengenakan sebagian dari tubuhnya, maka ini termasuk daripada madhinna ijabati du'a, yaitu sangkaan untuk dikabulkan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika maksudnya berdoa saja saat hujan, saat setelah hujan, maka ini tidak mengapa. Tetapi jika ada ritual-ritual tertentu, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yang berdoa berdawa salama. Iya. Pertanyaan kemudian jawaban atas pertanyaan selanjutnya adalah tidak dapat dibaca doa itu kecuali untuk dijadikan sebagai zikir ataupun doa secara umum, maka tidak bisa dibaca doa tersebut, karena itu doa adalah untuk mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah wahai nar, wahai api, jadilah bardan, dingin, wa salaman, keselamatan atas Nabi Ibrahim. Nah, jadi tidak bisa dibaca dan tidak bisa diamalkan secara rutin, ya, karena itu bukan doa yang
diumumkan, bahkan dikhususkan tidak, tetapi dia dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat dilemparkan dengan ketapel kepada makhluk ke dalam api yang besar tersebut. Nah. Baik Ustaz, syukuran atas jawabannya. Pertanyaan sudah habis di chatroom dan yang resen tidak ada. Dan kebetulan waktunya sudah sampai ke ujung acara Ustaz. Kami persilakan untuk menyampaikan nasihat penutup Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Adapun nasihat, ini saya ambilkan nasihat dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah atau Musannaf, ya Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Abu Aun. Abu Aun ini seorang tabi'i. Beliau bercerita, kana ahlul khair, orang-orang terdahulu yang baik-baik, idzal taqa ba'd yusi ba'dhum ba'dhan bi thalath. Jika mereka bertemu, maka sebagian dari mereka memberi wasiat dengan tiga wasiat kepada sebagian yang lain. Dan jika tidak bertemu, maka mereka saling menyurati satu dengan yang lainnya. Apa wasiatnya? Man 'amila li akhiratihi kafahu Allahu dunya. Siapa yang beramal untuk kehidupan akhiratnya, Allah akan cukupkan dunianya. Dan ini salah satu tanda keimanan, kita harus mempercayainya. Wa man aslaha bainahu wa baina Allahi kafahu Allahu an-nas. Dan siapa yang memperbaiki antara dia dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala cukupkan keburukannya dari manusia, atau cukupkan manusia dari keburukannya. Wa man aslaha sariratahu aslaha Allahu ala niyyatihi. Siapa yang memperbaiki rahasianya, keadaan rahasianya saat di kamar, saat sendirian, ya, aslaha Allahu ala niyyatihi. Maka niscaya Allah akan memperbaiki apa namanya, hubungan-hubungan yang nampak. Ya, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah saat sendirian, maka Allah akan memperbaiki hubungannya saat nampak. Nah, ini tiga wasiat yang mana para ulama salaf mereka saling memberikan wasiat satu dengan yang lainnya. Dan ini wasiat ini mudah dihafal, kemudian setelah itu mudah diamalkan dengan petunjuk dari Allah. Dan yang terakhir adalah seseorang bisa mengamalkannya dengan maksimal akan hal ini. Nah, wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat Ustaz.